Satreskrim Polresta Bandar Lampung terpaksa harus menghadiahi timah panas kedua orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap. Kedua pelaku bernama Kelvin dan rekannya Usman warga Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur ini sudah belasan kali beraksi mencuri sepeda motor sindikat antar lintas kabupaten yang diantara aksinya berhasil terekam kamera CCTV. Total ada 14 lokasi pencurian di Bandar Lampung yang disasar pelaku. Polisi berhasil mengidentifikasi keduanya berdasarkan dari hasil rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Selama kurang lebih 8 kali. Setelah itu untuk modus operandinya, mereka ini berdua berkeliling di seputaran kota Bandar Lampung. Jadi mencari tempat-tempat yang sepi, entah itu perumahan, rumah sakit, ataupun perkuliahan. Di mana jika ada yang sepi, mereka berhenti, satu orang standby di sepeda motor, satu orang melakukan pengerusakan dengan kunci T. Atas perbuatannya, komplotan curanmor asal Lampung Timur itu harus mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan penjara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.